mengeroyokkan pada waktu itu sekitar 15-20 pelaku lah. Cuma kan kita nggak sempat detail kalau nggak sempat ngitung. Insiden dia mau lewat arah mau ke arah sana, arah Gandaria. Tapi karena mereka posisinya lagi pada mungkin kena alkohol atau kayak gimana, mungkin cepat emosi, namanya anak-anak muda kan seumuran segitu, jadi mungkin dia main ejek-ejekan atau apa, itu saya kurang paham, terus terjadilah pemukulan seperti itu. Nah, semuanya itu bukan lingkungan kita, itu anak-anak itu dari luar, korban maupun pelaku itu bukannya dari lingkungan kita. Korban tuh lukanya di mana aja? Di tangan sebelah kiri kalau nggak salah, yang lukanya itu. Kalau dilihat dari lukanya itu sayatan benda tajam atau? Kayaknya bukan, itu bukan benda tajam. Kalau benda tajam itu kan lurus, kalau itu agak zigzag gitu. Jadi karena udah nganga gitu kan, jadi kelihatannya jadi kena tajam.